Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم ونحن له على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin ahli salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di siang yang mulia, di hari yang penuh dengan keberkahan dan di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, kita bisa berkumpul dan melangkah melaksanakan ibadah mingguan kita, yakni salat Jumat secara berjamaah, tentu dengan harapan ibadah Jumat ini menjadi ibadah Jumat terbaik kita daripada Jumat-Jumat yang lalu dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Selawat dan salam kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus dan terus berharap kita diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin ahli salat Jumat rahimakumullah, sebagai khatib, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kita semua melalui mimbar ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa itulah yang akan menjadikan kita manusia yang berguna bagi dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan ketakwaan itulah yang mengantarkan kita menjadi manusia-manusia hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Ketika kita menginginkan kesuksesan dunia, maka kita kejar dengan ilmu pengetahuan. Ketika kita menginginkan kemuliaan di hadapan Allah, maka kita gapai dengan iman yang Allah tanamkan kepada kita. Dan semoga iman kita ini senantiasa terus dan terus bertambah sehingga kita pun wafat dalam keadaan meninggal dalam keadaan iman. Amin. Allahumma. Hadirin ahli salat Jumat rahimakumullah, dalam ayat tadi jelas, ketika kita hidup di dunia ini, tentu ada posisi yang kita inginkan, yakni posisi kedudukan. Kedudukan yang bagaimana yang mengantarkan ridha Allah kepada kita. Tentu posisi dan kedudukan yang Allah ridhai, yang kita gapai dengan penuh dengan keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah, yakni melalui jalan belajar, artinya menuntut ilmu. Kedudukan yang Allah berikan di dunia ini melalui kehidupan kita ini, satu-satunya cara kita gapai adalah dengan memiliki ilmu pengetahuan. Maka tidak heran dan tidak salah ketika wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah perintah belajar, yakni iqra, yakni membaca. Bagaimana kita bisa membaca kalau tidak melalui belajar? Artinya apa? Kedudukan dunia bisa kita raih dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan kita mulia di hadapan Allah? Tentu dengan keimanan dan ketakwaan kita. Untuk menggapai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tentu dengan cara beribadah kepada Allah,
Bagaimana kita tahu ibadah-ibadah, cara-cara kita beribadah kepada Allah kalau tidak kita belajar? Maka antara ilmu dan iman tidak akan terpisahkan untuk kesuksesan kita hidup di dunia dan akhirat. Hidup di dunia baik dengan kehidupan dan kedudukan yang baik, yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dengan ketakwaan. Artinya kita tidak bisa pisahkan antara ilmu dan iman. Iman dan ilmu seperti mata uang yang tidak terpisahkan di antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Artinya keseimbangan dalam hidup perlu kita tanamkan dalam diri kita. Belajar kita ilmu agama, belajar kita ilmu dunia, tapi tidak meninggalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kita mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan mampu menyeimbangkan kehidupan akhirat, maka di sanalah letak kesuksesan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Senantiasa keimanan kita ditambah oleh Allah dan selalu dalam keadaan takwa, sehingga kita menuju kepada Allah dalam keadaan iman dan takwa. Mulia kita di dunia, mulia kita di akhirat kelak. Amin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحابه وقرابته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألهمنا علما والعمل والإخلاص واليقين والاستقامة. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح من أهل القبور من أهلنا ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un faqimish shalah.